Sorot sembar-sembar ya sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bosku. Bertemu lagi dengan saya Shanto Sepasi Tanpa. Ya bosku, pagi kali ini mudah-mudahan teman-teman semua diberi kesehatan, kelancaran dalam bekerja, terus dimudahkan segala apa yang teman-teman minta. Bu, semoga lekas tercapai. Amin. Kali ini kita mau jalan ke kantor KPU, ke daerah Salatri ya, Salatri atau Salatiga. Kita pakai unit medium bus yang dikendarai dengan Bapak Anom Suroto. Mangkune rondo piro? Rondo 5. Padha mlayu sedaya. Dan ini kita parkir di KPU Kendal ya bosku ya. KPU Kendal, Komisi Pemilu Pemilihan Umum Kabupaten Kendal. Kita standby di sini dan ini kita membawa rombongan ibu-ibu PLKB ya. Dan nanti kita tripnya mungkin pertama Bukit Cinta dan selanjutnya kita ke mana juga belum tahu. Karena ini masih planningnya masih di dalam ruangan yang sangat-sangat dan sangat terang. Belum difikan bosku. Nah, ini kita tetap menunggu acara demi acara karena sebagian yang datang kan baru sedikit. Nah, untuk pental-pentalnya belum datang, jadi belum ada info lanjutan. Sama kok guyu. Oke bosku, ikutin terus vlog kita hari ini. Jangan lupa di like, ditonton, aja di skip yo. Menenek gak video tetap semangat. Oke bosku, tetap gas. Jadi bosku, jadi geng, good. Perjalanan ini ya, jadi masih di jalan, aman mau ya. HP-nya anyar ya, Pak. Wow, kredit. Jadi bosku, kita sudah sampai di rest area ya bosku. Di sini ada bakpia patok, bingko tahu, sumedang dan lain-lain. Ini kita muta, gemoy juga ada tuh, gemoy. Di sini banyak motor mobil parkir ya. Muter aja ya. Masih ngebun bos asalnya bos. Ini loh big bus. Asalnya ngebun nih. Termo. Termo nunggu ya. Masih menunggu dan menunggu bos. Aman bos. Ikutin terus poin perjalanan kita hari ini guys. Jadi bosku, kita sudah sampai di mana? Entrance masuk. Apa namanya? Stasiun Ambarawa ya. Dan ini pada mau naik loko ataupun kereta api.
Dan ini ada di duh, registrasi, Bos. Hah? Registrasi. Unitnya ya, Bosku ya. Jadi kalau yang berminat ataupun mau cari unit baru bisa hubungin ke Bapak Suroto. Langsung yang punya unit ya. Bukan. Bukan ya. Harganya berapa, Bos? Bisa tanya bosnya langsung ya. Kira-kira di harga berapa, Bos? 600 lebih apa kurang? Kurang tahu. Kurang tahu ya. Pokoknya perkiraan di 600-an ya. Dan ini seatnya 33, 34 TL ya. Adi Putra. Dan untuk seatnya sendiri nggak begitu sempit ya, Bosku ya. Enak. Interiornya, lowernya seperti ini dan kabinnya kabin pesawat. Spek subur. Ya, Bos. Hah? Orang tuh. Speknya Dewi. Jadi Aldila. Aldila ada pegangan dan enak. Cuman jatah rokok urung metu. Ora iki cok apa, Bos? Hah? Lama ndak karo tekno tuku kok, Bos. Endi? Putar kok. Putar. Mungkin teman-teman yang berminat ataupun mau cari unit medium bisa langsung kontak ke, nanti kita kasih nomor telepon di deskripsi ya. Unitnya enak, Bosku. Adi Putra, Bosku. AC-nya Mitsubishi Canter FE piro, Bos? 71. 136 ya. BCL. Bunga Citra Lestari. Bunga Citra Lestari. BC apa gitu ya untuk ininya. Unitnya juga masih bersih. Tutup, Bos. Ini teman-teman bisa lihat ya untuk unitnya ya. Kita kasih review di luar tangga belakang. Unitnya seperti ini ya. Nah, warnanya putih putih kecoklatan. Teman-teman bisa lihat unitnya sendiri seperti ini. Kalau yang berminat ataupun mau cari unit lagi bisa kontak ke deskripsi ya, ataupun kita kasih nomor teleponnya nanti. Oke, Bosku. Mesinnya berapa, Bos? Aman, Bos? Aman. Aman, Jos. Tangan pertama ya. Tangan pertama belum ada tangan kedua untuk unitnya ini. Apa lagi? Basuri, Ranono, anane tot. Oke, Bosku, bisa langsung kontak ke kita nanti ya kalau teman-teman berminat. Pokoknya tetap gas.
tahu Pak. Tahu. Yup. Yang pasti yang foto. Apa tuh? Ada apa? Nah, orang Jawa deh tau. Kudune koe ngerti atesna kena bersiji jadi bosku trip selanjutnya kita sudah sampai di daerah Bukit Cinta ya. Cuman ini dulunya dikatakan Bukit Cinta karena apa? Karena ada Bukit Cinta ya. Bukit Cinta itu meliputi dengan perahu-perahu kali bosku ya. Karena di sini dulunya emang bukit, cuman tanda warunya nggak ada bosku. Nah ini bisa dilihat ya. Untuk lokasi Bukit Cintanya seperti ini. Nah mau naik kapal juga bisa, mau naik perahu juga bisa, apalagi mau naik saya. Dud. Nah, banyak di sini ya. Di sini ada foto-foto ini. Berpotret-potret ria dan bernostalgia. Ini bubos-bubosnya ini. Pakai tetap gas. Nah. Ibu dari mana? DGT kok DGT sih. Gas lagi, ya, ada yang lagi nyantai, lagi bernyantai ria ya, untuk ibunya di sini, lagi males jalan, lagi males jalan ngitung kayak amplop ya, plop amplop, siap pokoknya bu. Nah, dan yang ini lagi mau selfie ibunya ini, ya, siap aja bu. Yang moto ada yang di sini. Kok kayak nggak 10 bu, bu? Jadi begini bosku, tetap acaranya gas, jalan ke sini, habis ini kita nggak tahu kemana lagi. No. Wapi mana yang kau naik nonton anu bu? Ada foto modal satu ya, bukan foto model, foto modal. Oke bosku, pokoknya tetap ikutin terus perjalanan kita kali ini, gas. Jadi bosku, kali ini kita sudah sampai di daerah Ungaran ya, baru habis sholat asar nih. Terus kita langsung pulang ya, habis ini pulang. Kita masih di sini. Masih menunggu satu orang lagi yang sholat. Habis itu kita gas pulang. Gas pulang kok noise ya kameranya. Apa-apa yang penting aman. Oke bosku, gaskan terus.
bos. Oke, gas.